Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Winata, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Bila kita membahas tentang pendidikan, bukan hal yang asing bila kita seringkali mendengar semboyan ini. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini, peran serta masyarakat masih belum maksimal. Ini sangat berpengaruh bagi mutu pendidikan di sekolah, terutama di sekolah madrasah. Madrasah yang merupakan sekolah ataupun akademi yang umumnya bersumber pada pendidikan agama Islam harus mempunyai mutu pendidikan yang baik demi meneruskan generasi yang berilmu pengetahuan agama Islam. Banyak hal yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksanakannya pendidikan yang bermutu di madrasah yang mengajarkan pendidikan agama Islam. Masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena salah satu prinsip yang ada di dalam MBS yaitu adanya partisipasi atau peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Nama saya Yusmaini, umur 45 tahun, anak saya 4. Sebagai orang tua, ya kita bisa memilih anak kita harus kemana ya. Dalam arti lebih pilih sekolah madrasah lah daripada negeri. Terus bisa juga dengan menyumbang dana untuk kebutuhan sekolah. Ya sama-sama kita saling beri dukungan antar masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Kenapa ya? Sebagai menganut agama Islam, pastilah ingin anaknya mengerti ilmu agama. Makanya saya lebih memilih di madrasah, karena ya di madrasah itu lebih mengedepankan pendidikan Islam. Ya saling punya peran aja lah, saling berpartisipasi lah, saling melengkapi kekurangan. Namanya siapa? Putri Zara. Umur? 15 tahun. Sekarang bersekolah di SD atau SMP, SMA? Masuk SMA. Sekarang ini? SMP. SMP kelas? Kelas 3 SMP. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana? Madrasah Ulumul Quran. Madrasah Ulumul Quran, mengenai tentang sekolah madrasah itu pasti sekolah yang mengedepankan ilmu agama ya? Memang kalau di madrasah tuh kegiatan agamanya ada apa aja sih? Banyak, tentang ilmu kitab, tentang tajwid-tajwid. Kalau misalnya hafiz Quran di mana? Ada hafiz Quran. Itu apa, ada latihan tiap hari atau bagaimana? Tiap hari latihan. Untuk hafiz? Ya, semuanya. Kalau malam itu habis sholat isya istirahat atau ada kegiatan lain? Kegiatan menghafal Al-Quran. Kegiatan menghafal Al-Quran itu dari sholat isya ya? Iya. Sampai jam berapa? Jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Oke. Putri Ajara, terima kasih atas waktunya ya. Ya. Dari hasil observasi yang saya lakukan, memang peranan masyarakat sangat diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah. Masyarakat itu sendiri dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, penyelenggara, pengendalian mutu, dan pengguna dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Pendidikan sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Masyarakat itu sendiri juga dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan,
teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar, dan banyak hal-hal lainnya. Ini semata-mata bukan hanyalah tugas sekolah ataupun pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Tapi ini sudah menjadi tanggung jawab bersama. Sudah saatnya kita untuk bergerak sama-sama memajukan pendidikan Islam demi menciptakan generasi kedepannya yang berilmu pengetahuan dan juga berilmu pengetahuan Islam. Saya Muhammad Andre Winata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.